Ada ini apa Mas Gi? Kayak danau apa kali Mas Gi? Ya ini awalnya dulu sawah karena banyak air sumbernya di enggak ada penampungan, akhirnya dibuat seperti danau kecil. Seperti itu. Danau ya, bukan kali. Bukan. Itu ada apa? Danau buatan. Untuk menampung air dari sumber mata air. Oh. Bersih. Assalamualaikum, ketemu lagi teman-teman di channel saya Erik 1179. Ini edisi lagi jalan-jalan di Taman Bonpring ya, di daerah Desa Sanan Kerto, Kecamatan Turen, Malang. Nah ini kurang lebih gitu suasana di sekitar lokasi teman-teman. Masih edisi Lebaran, ini lagi jalan-jalan. Ini sore-sore juga kelihatannya rame. Kalian langsung keliling-keliling teman-teman ya, kita keliling-keliling. Daerah mana Mas Gi? Sanan Kerto. Sanan Kerto, Kecamatan Turen. Kecamatan Turen. Ya. Oke, masih edisi Lebaran, kita langsung masuk. Tempatnya foto-foto ya, ini lagi saya bersama rombongan keluarga yang ada di Turen Malang. Thank you.
danau buatan apa Mas G? Ya, sebenarnya danau buatan ini awalnya dulu hanya berupa sawah ya, sawah luas sekali. Terus untuk menampung air dari sumber, karena nggak ada tempat untuk menampung air dari sumber, akhirnya harus dibuat danau buatan seperti itu. Jadi ini awalnya sawah terus dibuat danau buatan, akhirnya dikembangkan lagi menjadi wisata kebon pring. Oke. Masih di bagian dalam kebon pring ada ini ya, bola air. Ini bola air. Iya, ini air apa ini, Mas Gi? Ini air terjun apa? Nah, air terjun bukan ya? Bukan, asalnya dari sumber mata air yang ada di dalam bangunan ini. Terus dialirkan untuk mengairi danau buatan di wisata Bunpring ini, seperti itu Pak. Oh, sumber mata air alami ini ya? Ini Mas Gi yang asli daerah ini, saya lagi bermain ke rumahnya Mas Gi. Ini ada sumber juga ini ya, alirannya ya. Ada di dalam ruangan ini, Pak. Ada ikan koi, ikan nila, mujair. Ya ini ya, danau buatan ya, katanya sih danau buatan. Oh, di sana itu, di sana juga banyak. Di sini beli ini ya, pakannya ya. Jual pakannya juga 5.000 dapat 3.
Lah iku gak iso mlaku. Waktu sudah sore teman-teman, sekian perjalanan liburan di Bonpring, daerah Turen, Malang. Terima kasih.